dan 97. Sekarang tiba masanya untuk anda ikuti Kisah Pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Berikut ini adalah kisah yang ingin Kisi bacakan kepada anda semua. Ini merupakan kiriman email yang saya terima, dikirimkan kepada saya dan untuk saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kata seorang pendengar, pengalaman yang disebutkan ini berlaku pada tahun 80-an, di mana ketika itu saya baru saja berumah tangga. Sebelum berumah tangga, saya dan suami telah pun terima banyak halangan, banyak tentangan dari ibu mertua saya. Tetapi dengan kekuatan kami, alhamdulillah katanya di sini, dapat kami membina maligai bergelar suami isteri. Ibu mertua saya sebenarnya tidak sukakan saya Kisi. Saya banyak, katanya banyak perkara yang dia pernah buat untuk tamatkan perhubungan saya dengan suami saya yang pada ketika itu merupakan kekasih saya. Antara perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh ibu mertua saya, dia beberapa kali cuba menfitnah saya. Kisi, menfitnah saya. Dia juga pernah mengupah seorang wanita untuk memikat anaknya, tetapi tidak pernah berjaya. Keadaan bertambah lebih teruk selepas kita berumah tangga. Pada 2 bulan yang pertama, saya dan suami hidup aman, damai. Sehinggalah saya hamil, mendapat berita baik, anak yang pertama pada bulan yang ketiga. Setelah saya dan suami mendapat berita gembira yang kami akan mempunyai cahaya mata, pada malam tersebut, malam yang disebutkan, saya dan suami berjumpa ibu mertua untuk kabarkan berita ini, dan saya rasa hampa dengan kata-kata ibu mertua. Aku cuma ada satu cucu aja. Cucu aku tak ada lain, Dino Ashraf. Itu cucu aku. Yang lain semua bukan, kata ibu mertua saya dengan nada benci, marah. Dino Ashraf Kisi adalah anak kepada adik suami saya. Sudahlah sayang, jangan ambil hati kata-kata ibu. Saya yang buat bodoh sudah. Ibu, ibu dengar sini. Ibu terima atau tidak, ini tetap anak saya dan ini tetap cucu ibu. Jom sayang, kita balik. Suami saya memarahi ibunya depan mata saya dan terus mengajak saya pulang. Dan saya rasa mungkin dengan keadaan ini menambah kesungguhan ibu mertua saya untuk memisahkan saya dan anaknya. Hei perempuan, pasal kau lah anak aku dah berani kurang ajar dengan aku. Hei, kau tunggu je lah. Kau tunggu, eh? Cukup-cukup nanti aku kerjakan kau dan aku nak ambil hak aku balik. Mampus kau nanti, perempuan. Kisi dan pendengar Ria 897, pendengar Misteri Jam 12. Dari saat itulah, hidup saya mula dihantui dengan pelbagai masalah. Sebelum ini, ibu mertua saya gunakan cara kasar. Seperti saya katakan, memfitnah, mengupah orang untuk memikat suami. Tapi kali ini, ibu mertua saya menggunakan cara halus. Mungkin saya rasa mendapatkan hikmat dari seorang bomo. Saya tidak mempunyai ibu dan ayah. Ibu dan ayah saya telah meninggal dunia. Saya ni anak yatim, Gisi. Saya ada seorang abang. Abang saya tidak ada di Singapura. Dia kerja kapal
Kadangkala 6 bulan baru dapat jumpa dengan abang saya yang sentiasa berlayar. 2 minggu setelah hal pergaduhan terjadi di rumahnya, suami saya mula jarang-jarang balik rumah. Bila nak balik kerja, dia akan telefon saya. Hello. Ida. Ni abang ni. Eh, hari ni abang tak balik eh. Abang banyak kerja lah. Overtime. Apa-apa, jangan call. Ingat eh. Apa-apa SMS saja. Mula-mula percaya. Walaupun agak curiga, mana ada orang overtime sampai 3-4 hari tak balik. Dan kalau balik pun setakat tukar baju dan kemudian keluar lagi. Saya pernah telefon rumah mak sekitar jam 10 malam nak tanya suami saya ada di rumahnya ataupun tidak. Casey, dengan kuasa Tuhan Casey, adik ipar saya menjawab panggilan tersebut. Dia beritahu saya yang suami saya selalu tidur sini, yang suami saya selalu ada di rumah sini. Dan dia bertanya pada saya, Kak Ida, Kak Ida kenapa eh? Ada masalah dengan Abang Syam eh? Tak apalah Kak Ida, biar Abang Syam balik sini dulu. Abang Syam tak pergi mana pun, nanti adik tengok-tengokkan. Biar dia reda. Kalau Nur rasa bila dia dah okey nanti, baliklah dia. Kak Ida jangan khawatir eh. Sedang saya berbual dengan adik ipar saya, tiba-tiba telefon dirampas oleh ibu mertua. Hei, berani kau telefon rumah aku eh? Eh, kau dengar sini. Hisham takkan balik lagi rumah kau. Kau faham tak? Aku dah kenakan dia supaya dia dengar cakap aku. Dan kau dengan anak dalam kandungan tu, kau tunggu. Kau tunggu. Aku ada hadiah nak kasih kau. Malam itu, setelah berbual dengan adik ipar saya dan ibu mertua saya, saya tidur awal kerana beberapa malam saya tidur agak lewat akibat menunggu suami yang tak pulang-pulang. Malam itulah kali pertama saya mula mimpi. Mimpi yang menakutkan, Casey. Ida. Ida. Ni mak datang, Ida. Mak datang. Mak ada barang nak kasih kau, Ida. Ambillah, Ida. Ambillah barang ni. Dalam mimpi itu, saya tidak boleh berkata apa-apa. Cuma apa yang boleh saya katakan, saya nampak arwah seperti arwah ibu saya. Saya rasa di hadapan saya, jaraknya agak jauh, berdiri arwah mak saya menyuruh saya ambil sesuatu darinya. Dan wajahnya dari jauh kelihatan hitam saja. Walaupun saya berdiri agak jauh dari dia, tapi suaranya bila dia bercakap seperti ada di sebelah telinga kiri saya. Saya terbangun dari mimpi buruk tersebut akibat bunyi dentuman guruh yang agak kuat. Bila bangun, memang sah di luar rumah hujan selebat-lebatnya. Saya bangun dari katil lalu ke tingkap bilik untuk menutupnya. Bila saya nak ke dapur, saya dikejutkan dengan sesuatu yang saya ternampak, Casey. Benda ini berada di ruang tamu rumah saya yang pada malam itu gelap gelita. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Ida. Ida. Ni mak datang, Ida. Mak datang. Mak ada barang nak kasih kau, Ida. Ambillah.
Nek. Ambillah barang ini. Dalam mimpi itu, saya tidak boleh berkata apa-apa. Cuma apa yang boleh saya katakan, saya nampak arwah seperti arwah ibu saya. Saya rasa di hadapan saya, jaraknya agak jauh, berdiri arwah mak saya menyuruh saya ambil sesuatu darinya. Dan wajahnya dari jauh kelihatan hitam saja. Walaupun saya berdiri agak jauh dari dia, tapi suaranya bila dia bercakap seperti ada di sebelah telinga kiri saya. Saya terbangun dari mimpi buruk tersebut akibat bunyi dentuman guruh yang agak kuat. Bila bangun, memang sah di luar rumah hujan selebat-lebatnya. Saya bangun dari katil, lalu ke tingkap bilik untuk menutupnya. Bila saya nak ke dapur, saya dikejutkan dengan sesuatu yang saya ternampak, Casey. Benda ini berada di ruang tamu rumah saya yang pada malam itu gelap gelita. Teranjat saya apabila terdengar suara tangisan sesuatu yang menangis teresak-esak. Ternampak susuk tubuh seperti seorang wanita sedang duduk di ruang tamu rumah saya. Wajahnya tidak dapat saya lihat sebab dari mana saya berdiri, saya boleh lihat bahagian tepinya saja. Dan wajah tepinya itu ditutupi rambut yang amat panjang sangat-sangat. Casey dan pendengar Ria 897. Entah mengapa, secara tiba-tiba, saya boleh beranikan diri dan berkatakan sesuatu. Siapa kau? Siapa kau? Apa urusan kau masuk rumahku? Tolong! Tolong jangan ganggu aku, eh. Jangan ganggu aku. Makhluk tersebut masih berada di ruang tamu dan masih menangis dan tidak indahkan pertanyaan saya. Di luar rumah, petir sabung menyabung. Dan saya pula kesorangan dalam rumah Kisi. Kejut saya bila nampak makhluk gadis itu dari keadaan sedang duduk di sofa, dia terus turun ke lantai dan mula merangkak ke arah saya. Dengan segera saya tutup pintu bilik dan duduk di atas katil. Bila berada di atas katil, degupan jantung saya semakin kuat dan rasa takut semakin teruk, Casey. Tiba-tiba saya dengar bunyi seperti orang mengetuk pintu bilik tidur saya. Kalau boleh saya bayangkan, keadaan ketukan bukan dari menggunakan tangan, seperti menggunakan kepala menghentak-hentak di pintu bilik saya. Gangguan pada malam itu berterusan. Sampailah saya tertidur, Kisi. Bila saya bangun pagi sekitar jam 9 pagi, saya terperanjat kerana saya rasa mungkin ketukan tersebut masih lagi kedengaran. Tapi kali ini datang daripada pintu rumah saya. Saya dengan perlahan-lahan
dengan perasaan takut yang masih belum reda akibat kejadian malam semalam. Lalu, dengan hati yang takut, saya membuka pintu. Cik Nah rupanya. Ingatkan siapa tadilah. Ada apa, Cik Nah? Ida, kau tengok ni. Cik, kau tengok depan rumah kau ni. Kau tengok apa benda ni? Ya Allah, Cik Nah. Siapa letak benda ni kat sini? Casey. Casey nak tahu tak apa yang saya nampak? Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Terkejut saya bila nampak makhluk gadis itu. Dari keadaan sedang duduk di sofa, dia terus turun ke lantai dan mula merangkak ke arah saya. Dengan segera, saya tutup pintu bilik dan duduk di atas katil. Bila berada di atas katil, degupan jantung saya semakin kuat dan rasa takut semakin teruk, Casey. Tiba-tiba, saya dengar bunyi seperti orang mengetuk pintu bilik tidur saya. Kalau boleh saya bayangkan, keadaan ketukan bukan dari menggunakan tangan, seperti menggunakan kepala menghentak-hentak di pintu bilik saya. Gangguan pada malam itu berterusan. Sampailah saya tertidur, Casey. Bila saya bangun pagi sekitar jam 9 pagi, saya terperanjat kerana saya rasa mungkin ketukan tersebut masih lagi kedengaran. Tapi kali ini datang daripada pintu rumah saya. Saya dengan perlahan-lahan, dengan perasaan takut yang masih belum reda akibat kejadian malam semalam. Lalu, dengan hati yang takut, saya membuka pintu. Cik Nah rupanya. Ingatkan siapa tadilah. Ada apa, Cik Nah? Ida, kau tengok ni. Cik, kau tengok depan rumah kau ni. Kau tengok apa benda ni? Ya Allah, Cik Nah. Siapa letak benda ni kat sini? Casey. Casey nak tahu tak apa yang saya nampak? Depan rumah saya, Casey, terperanjat bila saya terpandang, ada batu nisan. Cik Nah. Cik Nah, siapa yang letak barang ni depan rumah saya, Cik Nah? Ida, Cik Nah tak pasti. Tapi ini Cik Nah rasa alamat tak baik ni. Ada orang nak kenakan kau. Atau ada orang nak sihir kau, Ida. Pada tika itu, Casey, saya terperanjat apabila terlihat batu nisan depan rumah saya. Cik Nah menasihatkan saya untuk dapatkan bantuan. Cik Nah kata, segeralah dapatkan bantuan seorang pakar yang akan cuba membantu melindungi rumah ini. Tapi sebenarnya, Casey, bukan saya tak nak. Saya yakin itu perbuatan ibu mertua saya. Saya tidak ingin apa-apakan dia. Sebabnya, saya takut kalau saya dapatkan bantuan seorang pakar dan mungkin pakar itu akan menghantar balik barang yang dihantar ke rumah saya dan mungkin nanti hidupnya akan porak-peranda. Saya cuba mengiyakan saja kata-kata jiran sebelah saya. Cik Nah, terima kasih . Ida, aku nak tanya. Dah berapa hari ni aku tengok kau seorang je dalam rumah. Suami kau mana? Abang dia kerja overtime. Sekarang ni dia overseas. Belum balik lagi. Nanti bila dia balik, saya beritahu dia lah. Baguslah, Ida, kalau kau fikir macam tu.
Tapi kau baik-baik. Kalau malam kau seorang, kalau kau takut, kau ketuk je rumah Cina. Kita ni jiran. Rumah aku kat sebelah aja. Ya? Terima kasih Cina. Saya pun masuk ke dalam rumah dan saya siapkan diri untuk keluar. Pendengar Ria 897, saya keluar untuk menenangkan diri, menenangkan jiwa perasaan dalam keadaan berkecamuk. Ada sebahagian saya rasa takut, ada sebahagian dari saya rasa geram, rasa marah, ada pula sebahagian dari saya rasa ihsan terhadap perbuatan ibu mertua saya. Rakan pendengar Ria 897, maklumlah saya ni hidup sebatang kara dan masalah saya tidak ingin saya kongsi bersama ahli saudara mara yang lain. Saya ingin sama sekali menyelesaikan masalah saya seorang diri. Jadi pada hari tersebut, setelah saya keluar ke sana ke sini berjalan berjumpa dengan teman saya, saya pun pulang ke rumah. Waktu itu saya sedang berjalan turun dari teksi menghala ke kolong blok rumah saya. Kalau tak silap saya, kalau saya boleh ingat, waktu itu sekitar pukul 11 lebih malam. Saya berjalan dari teksi menuju ke arah lift lobi rumah saya. Dalam perjalanan, saya dengar seperti ada telapak kaki ikut saya dari belakang. Pada masa yang sama, saya boleh rasakan meremang bulu rumah saya, khususnya bulu tengkuk saya. Saya pada malam itu beranikan diri. Dengan perlahan, saya toli ke belakang dan nak tengok apakah yang ikut saya dari belakang. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Saya pun masuk ke dalam rumah dan saya siapkan diri untuk keluar. Pendengar Ria 897, saya keluar untuk menenangkan diri, menenangkan jiwa perasaan dalam keadaan berkecamuk. Ada sebahagian saya rasa takut, ada sebahagian dari saya rasa geram, rasa marah, ada pula sebahagian dari saya rasa ihsan terhadap perbuatan ibu mertua saya. Rakan pendengar Ria 897, maklumlah saya ni hidup sebatang kara dan masalah saya tidak ingin saya kongsi bersama ahli saudara mara yang lain. Saya ingin sama sekali menyelesaikan masalah saya seorang diri. Jadi pada hari tersebut, setelah saya keluar ke sana ke sini berjalan berjumpa dengan teman saya, saya pun pulang ke rumah. Waktu itu saya sedang berjalan turun dari teksi menghala ke kolong blok rumah saya. Kalau tak silap saya, kalau saya boleh ingat, waktu itu sekitar pukul 11 lebih malam. Saya berjalan dari teksi menuju ke arah lift lobi rumah saya. Dalam perjalanan, saya dengar seperti ada telapak kaki ikut saya dari belakang.
Pada masa yang sama, saya boleh rasakan meremang bulu rumah saya, khususnya bulu tengkuk saya. Saya pada malam itu beranikan diri. Dengan perlahan, saya toli ke belakang dan nak tengok apakah yang ikut saya dari belakang. Bila saya toli, saya tidak nampak apa-apa. Tapi perasaan takut masih lagi ada. Bunyi telapak kaki seolah-olah kedengaran bila saya bergerak ke hadapan. Kesi dan juga pendengar Misteri Jam 12. Bak kata orang, kalau kita rasakan sesuatu ikut kita dari belakang, mungkin memang benar ada sesuatu yang mengikuti. Dan kita dinasihatkan supaya jangan terus pulang ke rumah. Jadi itulah yang saya buat. Bila saya rasakan di belakang saya macam ada sesuatu, saya terus pesongkan jalan saya, memesong jalan saya menuju ke arah tempat peti surat rumah di kolong blok rumah untuk tengok surat. Kemudian setelah saya keluarkan surat, saya berjalan menuju ke arah tempat duduk di kolong blok rumah saya. Rakan pendengar Ria 897, katanya Ida, bila saya sedang duduk di kolong blok sambil membilik-bilik surat, dan antara perkara yang saya terperanjat apabila saya dapat satu envelope berwarna putih. Tapi di envelope tersebut tidak ada alamat rumah. Di envelope tersebut ataupun di sampul surat itu tidak ada stamp. Saya rasa pelik. Ini mesti ada orang masukkan ke dalam peti surat rumah saya. Pendengar Ria 897, saya mula nak buka surat tu, tiba-tiba saya dengar atau kisi seperti orang panggil nama saya. Kisi yang dia sebut nama bukan Ida, tapi nama penuh saya, Farida. Farida. Saya toleh kiri, saya toleh kanan. Di kolong blok rumah saya, Kisi, saya seorang diri. Kawasan tu memang sunyi. Tidak lihat sesiapa di kolong blok rumah saya. Saya pandang balik ke arah surat tu. Saya rasa tak sedap hati. Saya baca surah yang saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya teruskan bacaan surah tersebut. Sambil saya pejam mata, sambil saya berniat dalam hati, Ya Allah Tuanku, lindungilah aku dari sebarang gangguan iblis dan syaitan yang menghantui aku tika dan saat ini. Aku nak balik, tolong jangan ikut aku. Aku nak balik, tolong jangan ikut aku. Beberapa kali saya katakan dalam hati dan saya juga turut lafazkan. Kemudian saya berdiri. Surat-surat saya masih saya pegang, belum saya buka. Khususnya sampul surat yang tidak ada alamat. Saya jalan menuju ke arah lift. Perasaan takut mula reda. Perasaan diikuti mula hilang. Saya masuk ke dalam lift dan tekan tingkat rumah saya. Pintu lift tertutup dan saya dibawa naik ke atas. Bila sampai tingkat rumah saya, saya berjalan keluar. Waktu itu, rasa takut mula menghantui saya. Saya toleh belakang. Tapi tidak lihat, tidak nampak apa-apa. Saya tahu seperti ada sesuatu yang berada di belakang saya. Walaupun tidak seperti tadi, saya boleh dengar bunyi telapak kaki. Pendengar Ria 897, saya jalan perlahan-lahan dan nak belok sebelah kanan menuju ke arah rumah saya. Rumah yang paling hujung, yang kedua, yang terhujung. Di depan rumah saya, saya nampak Casey, ada perempuan berdiri di depan pintu rumah saya.
Saya tak tahu nak buat apa. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya dan saya telefon Cik Na, jiran sebelah rumah saya. Alah, ya Allah. Jawablah telefon Cik Na. Cik Na, angkat telefon Cik Na. Angkat telefon Cik Na. Hello? Hello, Cik Na. Siapa ni? Cik Na minta maaf. Ini Ida. Farida, Cik Na. Oh, Farida. Ada apa, Farida? Boleh Cik Na bantu, Farida? Farida okey tak? Tak ada, Cik Na. Depan rumah saya, saya nampak ada sesuatu, Cik Na. Cik Na boleh tolong saya tak? Boleh tolong saya tengokkan? Yalah. Cik Na bangun sekarang, eh? Farida tunggu. Farida jangan letak telefon, eh? Tunggu kejap. Rakan pendengar Ria 897, saat Cik Na sedang nak keluar rumah tu, walaupun hanya beberapa saat, penantian tersebut memang kisi seperti lama sangat-sangat. Dan akhirnya, Cik Na buka pintu. Kemudian, saya terdengar Cik Na bercakap dengan saya di telefon. Ida dekat mana ni? Ida dekat mana? Saya ada dekat tepi lift, Cik Na. Oh, tepi lift. Ida yang pakai baju merah tu, eh? Baju merah? Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Pendengar Ria 897, saya jalan perlahan-lahan dan nak belok sebelah kanan menuju ke arah rumah saya. Rumah yang paling hujung, yang kedua, yang terhujung. Di depan rumah saya, saya nampak Casey, ada perempuan berdiri di depan pintu rumah saya. Saya tak tahu nak buat apa. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya dan saya telefon Cik Na, jiran sebelah rumah saya. Alah, ya Allah. Jawablah telefon Cik Na. Cik Na, angkat telefon Cik Na. Angkat telefon Cik Na. Hello? Hello, Cik Na. Siapa ni? Cik Na minta maaf. Ini Ida. Farida, Cik Na. Oh, Farida. Ada apa, Farida? Boleh Cik Na bantu, Farida? Farida okey tak? Tak ada, Cik Na. Depan rumah saya, saya nampak ada sesuatu, Cik Na. Cik Na boleh tolong saya tak? Boleh tolong saya tengokkan? Yalah. Cik Na bangun sekarang, eh? Farida tunggu. Farida jangan letak telefon, eh? Tunggu kejap. Rakan pendengar Ria 897, saat Cik Na sedang nak keluar rumah tu, walaupun hanya beberapa saat, penantian tersebut memang kisi seperti lama sangat-sangat. Dan akhirnya, Cik Na buka pintu. Kemudian, saya terdengar Cik Na bercakap dengan saya di telefon. Ida dekat mana ni? Ida dekat mana? Saya ada dekat tepi lift, Cik Na. Oh, tepi lift. Ida yang pakai baju merah tu, eh? Baju merah? Cik Na, saya tak pakai baju merah. Saya pakai baju hitam. Astaghfirullahalazim. Okey, macam ni. Ida jalan terus, Cik Na diri depan pintu rumah. Ida jalan sekarang. Sambil jalan, Ida ikut Cik Na baca, ya. Cik Na membaca surah. Saya tidak pasti apakah surah yang dibaca oleh Cik Na, tapi saya ikut di telefon. Jalan dan jalan sampai depan rumah Cik Na. Ida, Cik Na rasa Ida ni dah terkena perbuatan sihir. Ada siapa-siapa ke yang dengki dengan Ida? Ida bilanglah Cik Na. Cik Na nak bantu ni. Suami Ida balik bila ni? Cik Na, tak apalah Cik Na.
Suami saya balik lagi 2 hari. Nanti saya beritahu dia. Saya minta maaf, Cik Nah. Terima kasih, Cik Nah, kerana temankan saya. Minta maaflah, Cik Nah. Cik Nah, sekejap. Saya nak masuk dalam. Saya nak buka pintu, nak buka lampu. Cik Nah, tunggu sekejap. Saya keluarkan kunci. Menuju ke arah pintu rumah saya. Saya buka pintu rumah. Dan kemudian, saya masuk ke dalam rumah. Saya pusing, Cik Nah masih berdiri di depan pintu rumahnya. Saya kata pada dia, terima kasih. Dan Cik Nah pun mengangkat tangan sambil berkata, Ida, kalau Ida seorang takut, Ida nak Cik Nah tidur dengan Ida, Ida beritahu. Ya, Cik Nah, terima kasih Cik Nah. Saya pun tutup pintu rumah. Kemudian, lampu semua saya dah buka. Lampu ruang tamu, awal tadi bila saya masuk, lampu dapur sempat saya buka. Saya pun masuk ke dalam bilik saya. Dan saya salin pakaian. Pendengar Ria 897. Malam itu malam yang cukup menakutkan buat saya. Awal tadi, bila saya berada di bawah, seperti ada sesuatu ikut saya. Kemudian bila saya naik atas, saya nampak sesuatu depan pintu rumah saya. Masya Allah, Kisi. Hidup saya ni bagaikan tak menentu. Atas saya rasa ini hanya andaian saya. Mungkin tidak, mungkin iya. Atas perbuatan ibu mertua saya yang tidak sukakan saya menikahi berumah tangga dengan anak lelakinya. Pada mulanya, saya rasakan mungkin lama-kelamaan dia boleh terima hakikatnya bahawasanya kita dah berumah tangga. Tapi bila dah berumah tangga, makin teruk keadaan. Dia benci dengan saya, makin teruk lagi perbuatan yang dia lakukan pada saya. Peringat Ria 897, saya duduk di katil. Duduk di katil mengenangkan nasib saya sambil melihat gambar kahwin yang ada di tepi katil saya. Air mata saya mula mengalir setitis demi setitis. Teringatkan suami yang saya rindu. Dah lebih kurang berapa hari suami tidak telefon saya, Kisi. Kali terakhir saya dengar yang dia kata dia overtime. Apa-apa, message. Jangan telefon. Sampai sekarang, tak dengar kabar berita dari dia. Saya telefon rumah ibu mertua. Takut pula nanti dia yang angkat. Dan macam-macam benda yang menyakiti hati akan dia cakap. Sedang saya menangis terisak-isak, saya terlihat lampu di ruang tamu rumah saya berkelap-kelip. Berkelap-kelip seperti lampu itu rosak. Saya terpandang ruang tamu dan perasaan takut mula menjadi-jadi. Saya berdiri, kemudian saya terus ke depan dan tutup pintu bilik kerana tak nak pandang di ruang tamu. Pendengar Ria 897, setelah saya tutup pintu bilik saya, saya kembali ke atas katil dan menenangkan diri saya dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan saya sedang duduk, bunyi hentakan seperti ada kepala yang menghentak pintu bilik saya berlaku sekali lagi pada malam itu. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya telefon jiran saya, Cik Nah. Hello, Cik Nah. Hello, Ida. Cik Nah, minta maaf Cik Nah. Saya ni suka ganggu Cik Nah. Saya minta maaf Cik Nah. Tak apalah Ida, tak apa. Apa boleh Cik Nah bantu Ida nak Cik Nah temankan? Cik Nah, Ida, tu bunyi apa Ida hentak-hentak kuat-kuat tu? Tak tahu, saya tak tahu Cik Nah. Cik Nah, boleh tolong tak besok Cik Nah boleh ikut saya? Saya nak cari ustaz. Alhamdulillah, Ida nak Cik Nah temankan malam ni. Tak apalah Cik Nah, Cik Nah tidur je lah. Nanti besok Ida jumpa Cik Nah, kita pergi masjid. Setelah berbual dengan Cik Nah untuk dapatkan bantuan sarung ustaz,
barulah perasaan saya lega. Casey, hidup saya rasa lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya sebelum ni saya patut awal-awal lagi dapatkan bantuan seorang ustaz untuk masalah sihir saya. Tapi saya ni terlampau tak nak mengganggu ibu mertua saya dan juga suami saya kerana kasihankan mereka. Setelah berjumpa dengan ustaz, keesokan harinya itulah ustaz datang memeriksa rumah saya dan memagar rumah saya. Ustaz menyuruh rumah saya ini sentiasa diterangkan. Antaranya waktu-waktu petang, bukalah tingkap. Biar cahaya matahari masuk. Selepas subuh, bukalah pintu. Dan jangan lupa solat 5 waktu amat penting. Kalau ada masa lapang, mengajilah dalam rumah. Dengan berkumandangnya ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah, maka jin tidak akan masuk ke rumah orang-orang yang solat, orang-orang yang membaca Al-Quran, katanya ustaz. Pada mulanya memang susah. Sebabnya setiap kali saya nak solat, kadangkala akan terasa seperti ada sesuatu yang tarik-tarik telekung saya. Ustaz katakan gangguan itu akan berlaku, tapi lama-kelamaan ia akan hilang sedikit demi sedikit dan rumah akan kembali tenang seperti biasa. Casey, akhirnya saya dengan suami berpisah. Kami tidak dapat bersama walaupun sedih, tapi saya rasa bersyukur. Selepas itu hidup saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada semua pendengar Ria 897 yang sudi mendengar pengalaman hidup saya. Dan kisah ini memang benar-benar berlaku. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ria 897. Sekarang tiba masanya untuk anda ikuti kisah pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Selamat tengah malam pendengar Ria 897. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya Casey dalam satu lagi episod Kisah Pendek MJ12. Kiriman-kiriman email yang terpilih akan saya bacakan, akan saya lakonkan menjadi satu kisah pendek, sketsa pendek yang boleh anda nikmati dalam rancangan ini. Berikut kiriman email yang ingin saya sentuh. Ini adalah kiriman email dari seorang pendengar yang bernama Imran. Dalam kiriman ini, Imran bukan nama sebenar, telah pun berkongsi sesuatu. Katanya di sini, saya haraplah pendengar-pendengar boleh pelajari sesuatu daripada perbuatan saya ini. Walaupun memang tidak digalakkan untuk percaya dan terlampau taksub serta terikut-ikut, tapi saya harap kalau saya buat silap ataupun mana-mana pendengar yang melakukan kesilapan dalam pengalaman mereka, harus kita jadikan sebagai satu iktibar. Semoga kita tidak terjebak dalam situasi yang sama. Rakan pendengar Ria, katanya Imran bukan nama sebenar. Setelah lebih kurang 4 tahun, isteri saya meninggal dunia. Entah macam mana, saya mula mendapat mimpi. Mimpi yang mencurigakan. Adakalanya mimpi ini juga menakutkan. Sebelum itu, saya difahamkan 4 tahun yang lalu, arwah isteri saya meninggal dunia akibat penyakit. Penyakit yang tak dapat dirawat. Sebab itulah akhirnya meragut nyawa isteri yang saya sayang sangat-sangat. Maka itu saya terima hakikatnya yang isteri saya akan pergi meninggalkan saya buat selamanya. Abang, abang, Yati minta maaf bang.
Kalau Yati buat salah, Yati minta maaf. Yati, kenapa Yati cakap macam tu? Yati tak boleh buat macam ni. Yati kena lawan. Yati akan sembuh. InsyaAllah Yati akan sembuh. Yati dah tak tahan lagi, bang. Maafkan Yati, bang. Maafkan Yati. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Yati, Yati, Yati. Rakan pendengar Ria 897, katanya Imran, sebelum ini beliau telah pun keluar masuk hospital membawa isterinya berjumpa dengan doktor, dan doktor mengatakan penyakit isteri, bara yang dialami oleh isteri, tidak dapat dirawat dan isteri hanya mempunyai sekian masa untuk hidup. Tapi saya ni rasakan yang saya patut berusaha dari satu doktor ke doktor yang lain, ke hospital yang lain. Keadaan isteri saya makin teruk. Akhirnya saya lepaskan dia. Isteri pergi meninggalkan saya. Jadi bayangkan, selama lebih kurang 4 tahun, saya mempunyai tanggapan yang isteri saya meninggal dunia kerana penyakitnya, iaitu penyakit bara. Tapi pada suatu malam, apabila saya sedang tidur, datang arwah isteri selepas 4 tahun. Abang, abang, saya ada sesuatu nak beritahu abang. Yati, Yati ke tu? Pendengar Ria, dalam mimpi saya, kata Imran, saya tak dapat lihat wajah isteri. Isteri saya berdiri jauh, jauh sangat-sangat dari saya. Tapi dari jauh cuma nampak susuk tubuh berdiri dengan suara, suara yang memanggil saya berkali-kali dan menyuruh saya memahami sesuatu yang dia ingin kabarkan sesuatu kepada saya. Abang, sebenarnya saya bukan sakit, tetapi saya, baru saja saya nak mendengar penjelasan, kononnya penjelasan arwah yang datang kembali selepas 4 tahun. Tiba-tiba saya terbangun dari tidur saya. Beberapa hari kemudian, saya cuba fikirkan apa yang isteri, arwah isteri dalam mimpi saya ingin beritahu saya. Tetapi tidak berjaya. Sampaikan saya pernah bertanya dengan seorang pakcik di tempat tugas baru saya tentang mimpi yang saya alami. Saya muskil dan ingin tahu, Kesi, apakah sebenarnya kehadiran isteri saya dalam mimpi saya setelah 4 tahun? Assalamualaikum, Wak Mat. Waalaikumsalam. Wak Mat minta maaf, Saya ada soalan nak tanya, Wak Mat. Boleh tak, Wak Mat? Apa dia kau nak tanya? 2 hari lepas, saya ada mimpi arwah isteri saya yang dah 4 tahun meninggal dunia datang dalam mimpi. Dan dalam mimpi saya, arwah isteri saya macam nak beritahu saya sesuatu. Tapi belum sempat saya dengar, saya dah terbangun dari tidur. Dan selepas tu saya 2 hari saya tunggukan kehadiran arwah isteri mimpi yang sama untuk datang. Mungkin ada penjelasan, tapi dan saya rasa isteri saya meninggal dunia bukan pasal penyakit bara. Mungkin ada sebab-sebab yang lain yang isteri nak beritahu saya dan saya tak dapat tahu. Saya dah tak tahu nak tanya siapa, Wak Mat. Imran, setahu aku, yang mati takkan kembali. Kalau kau mimpi pada sekian-sekian waktu, yang datang tu syaitan, yang datang tu iblis, yang nak mengganggu ketenteraman hidup kau. Kau dah lupa ke perjanjian iblis syaitan? Katanya akan menyesatkan anak-anak Adam. Kau fikirkanlah. Kalau kau tak percaya, kau tanyalah ustaz.
Tapi ingat, jangan buat benda bodoh ya. Casey dan juga pendengar Ria 897, setelah saya mendengar penjelasan daripada Wak Mat, saya tidak lagi fikirkan tentang mimpi tersebut. Saya tidak ingin ingatkan diri saya pada mimpi itu, kerana mengingatkan mimpi itu akan mengingatkan isteri, akan mengingatkan mengapakah dia pergi meninggalkan saya. Jadi selama beberapa hari saya dah lupakan, malah saya langsung tidak ingat tentang kejadian tersebut. Sampailah seminggu kemudian, di mana arwah isteri saya sekali lagi menjelma dalam tidur saya. Dia seolah-olah nak beritahu saya sesuatu, dan sekali lagi saya tak dapat dengar penjelasan yang penuh. Saya terbangun dari tidur saya. Bila saya bangun dan melihat jam, waktu kejadian mimpi yang menakutkan ini berlaku sekitar pukul 1 pagi. Keesokan harinya, saya tidak puas hati. Dalam sangkaan saya, kalau dah mimpi dua kali perkara yang sama, mesti arwah isteri nak beritahu saya sesuatu. Saya berjumpa dengan seorang lagi pakcik, dan dia telah pun rekomenkan saya dengan seorang bumu. Hey Imran, kalau kau nak dapatkan bantuan, kau telefon ni. Ingat, nombor ni telefon. Bomo ni, bomo handal. Dah berapa banyak orang dia tolong. Aku pun pernah dapat bantuan bomo ni. Kau tahu tak, dulu kaki aku ni, kaki aku tak boleh angkat, nak berjalan kena sirit. Ini sebab ada benda berpaut dekat kaki aku. Tapi aku jumpa bomo ni, makan masa juga. Makan masa pun, sekarang kau tengok, aku dah boleh jalan, kerja. Malah aku ni, kadang-kadang lebih kuat daripada orang-orang muda macam kau. Kau telefon dia, engkau buat temu janji. Kau tengok apa dia cakap. Telefon ni. Casey dan pendengar Ria 897. Setelah saya habis tugasan saya, dengan segera saya menelefon bomo tersebut untuk mendapatkan bantuan. Yang memeranjatkan saya, bila saya telefon, belum sempat saya jelaskan apakah niat saya untuk mendapatkan bantuan dia. Dia katakan tidak perlu beritahu. Dia dah tahu apa yang saya inginkan. Saya terperanjat, Casey. Dalam hati saya, bagaimana agaknya bomo ini boleh tahu masalah yang saya ingin sampaikan kepada dia. Hello, boleh saya bercakap dengan Wak Mun? Ini Wak Mun bercakap. Siapa sana? Wak Mun, saya Imran. Oh, Imran. Jangan takut. Kau tak payah beritahu aku apa masalah kau. Aku dah tahu. Aku boleh tolong kau. Tapi aku nak kau sebelum datang hari Khamis malam Jumaat, hari yang sesuai untuk masalah kau. Tapi sebelum kau datang, aku nak kau puasa satu hari. Ya? Kau puasa satu hari. Jadi kau datang jumpa aku hari Khamis malam Jumaat tu, engkau kena puasa. Satu. Yang kedua ni, bila kau datang, aku nak engkau bawa sekali pakaian arwah isteri kau, dan satu lagi gambar dia, serta kalau ada sikat yang ada bekas rambut dia, kau bawa sekali. Nanti aku tolong kau. Saya mengumpulkan barang-barang yang diminta oleh bomo tersebut. Saya cari pakaian isteri senang. Saya cari gambar isteri senang. Yang ini rambut. Saya geledah kisi dan akhirnya jumpa beberapa gumpalan rambut isteri pada sikat lama beliau. Saya membawa barang-barang itu dan berjumpa dengan bomo untuk mendapatkan bantuan. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Casey dan pendengar Ria 897. Setelah saya habis tugasan saya, dengan segera saya menelefon bomo tersebut untuk mendapatkan bantuan. Yang memeranjatkan saya, bila saya telefon, belum sempat saya jelaskan apakah niat saya untuk mendapatkan bantuan dia. Dia katakan tidak perlu beritahu. Dia dah tahu apa yang saya inginkan. Saya terperanjat, Casey. Dalam hati saya, bagaimana agaknya bomo ini boleh tahu masalah yang saya ingin sampaikan kepada dia. Hello,
boleh saya bercakap dengan Wak Mun? Ini Wak Mun bercakap. Siapa sana? Wak Mun, saya Imran. Oh, Imran. Jangan takut. Kau tak payah beritahu aku apa masalah kau. Aku dah tahu. Aku boleh tolong kau. Tapi aku nak kau sebelum datang hari Khamis malam Jumaat, hari yang sesuai untuk masalah kau. Tapi sebelum kau datang, aku nak kau puasa satu hari. Ya? Kau puasa satu hari. Jadi kau datang jumpa aku hari Khamis malam Jumaat tu, kau kena puasa. Satu. Yang kedua ni, bila kau datang, aku nak kau bawa sekali pakaian arwah isteri kau, dan satu lagi gambar dia, serta kalau ada sikat yang ada bekas rambut dia, kau bawa sekali. Nanti aku tolong kau. Saya mengumpulkan barang-barang yang diminta oleh Bomo tersebut. Saya cari pakaian isteri senang. Saya cari gambar isteri senang. Yang ini rambut. Saya geledah kisi dan akhirnya jumpa beberapa gumpalan rambut isteri pada sikat lama beliau. Saya membawa barang-barang itu dan berjumpa dengan Bomo untuk mendapatkan bantuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey, lain kali kalau datang rumah Wak, tak payah nak beri salam. Ketuk pintu sekali sudah. Minta maaf, Wak. Tak apa, masuk. Engkau ni ada bawa barang-barang yang Wak pesan? Ada, Wak. Engkau puasa tak? Puasa, Wak. Saya hari ni puasa, Wak. Bagus. Kau dah bawa baju, gambar, rambut isteri semua ada, eh? Ada, Wak. Semua dalam beg ni. Bagus. Sekarang kau masuk. Masuk dalam bilik, kau tunggu aku kejap. Pendengar Ria 897, bila saya berada di hadapan rumah Tok Bomo ini, saya dapat lihat macam-macam benda yang ada di pintu rumahnya. Bila saya berdiri sambil ketuk pintu rumahnya, saya perasan di pintu rumahnya ada tapak kaki kuda. Di pintu rumahnya ada dua kuda laut yang telah pun dikeringkan dan digantung di hadapan pintu. Dan yang paling saya tengok dan menakutkan adalah ada beberapa paku panjang yang diletakkan di hadapan pintu rumah. Masuk saja dalam rumah itu, saya boleh rasakan meremang bulu rumah apabila rumah tersebut mempunyai satu bauan kemenyan yang cukup kuat sangat-sangat. Bila berada di dalam bilik itu, saya disuruh duduk dan katanya dia akan kembali sekejap lagi. Saya tunggu dan Wak masuk ke dalam bilik sambil melakukan sesuatu. Ini Imran, kau duduk sini. Dalam bulatan ni kau duduk dan aku tak nak kau keluar. Walaupun tangan kau pun jangan keluar dari bulatan ini. Ingat ya, ini bulatan ni jangan keluar dari sini walau apa pun yang berlaku. Barang-barang kau mana? Barang saya dekat beg ni. Baik. Aku akan mulakan membaca. Nama isteri kau siapa? Nama Yati. Nama Yati. Nama penuh? Suriati binti Zainuddin. Nama mak dia apa? Hajah Kamsatun. Nama isteri kau Suriati. Nama ibunya Kamsatun. Baik. Kau duduk sini, kau jangan bergerak. Pendengar Ria 897, Wak Mut terus melakukan upacara dengan mengeluarkan barang-barang di dalam beg saya, antaranya pakaian isteri, juga gambar isteri saya serta sedikit gumpalan rambut yang tertinggal pada sikat bekas arwah isteri. Wak Mut meletakkan barang-barang yang saya bawa bersama di hadapannya, dan di hadapannya juga ada tempat bara yang merah menyala. Dia menabur kemenyan. Asap kemenyan berkepul-kepul dan bilik tersebut mempunyai bau kemenyan yang amat kuat. Perasaan takut mula menghantui saya. Pendengar Ria 897, katanya Imran, saya mula menyoal diri saya. Adakah perbuatan saya ini betul ataupun tidak? Sebenarnya hakikatnya, tujuan saya hanyalah untuk tahu
kenapa setelah 4 tahun arwah isteri tiba-tiba muncul dalam tidur saya, dalam mimpi saya, dan nak beritahu saya sesuatu. Tetapi 2 kali apabila dia nak menyampaikan sesuatu pada saya, tidak terlaksana. Jadi matlamat saya hanya untuk tahu apakah message yang nak disampaikan kepada saya. Saya sebenarnya ingin tahu adakah dia tenteram ataupun sebaliknya. Setelah barang-barang itu semua disiapkan di hadapannya, dia mula membaca sesuatu di mana saya tidak faham bahasa apa yang dia gunakan. Tetapi cara dia menyebutkan, cara dia membaca, saya pasti itu adalah mantra. Wak Mud terus melakukan upacara dengan mengeluarkan barang-barang di dalam beg saya, antaranya pakaian isteri, juga gambar isteri saya serta sedikit gumpalan rambut yang tertinggal pada sikat bekas arwah isteri. Wak Mud meletakkan barang-barang yang saya bawa bersama di hadapannya, dan di hadapannya juga ada tempat bara yang Mira menyala. Dia menabur kemenyan. Asap kemenyan berkepul-kepul dan bilik tersebut mempunyai bau kemenyan yang amat kuat. Perasaan takut mula menghantui saya. Pendengar Ria 897, katanya Imran, saya mula menyoal diri saya. Adakah perbuatan saya ini betul ataupun tidak? Sebenarnya hakikatnya, tujuan saya hanyalah untuk tahu kenapa setelah 4 tahun, arwah isteri tiba-tiba muncul dalam tidur saya, dalam mimpi saya, dan nak beritahu saya sesuatu. Tetapi 2 kali, apabila dia nak menyampaikan sesuatu pada saya, tidak terlaksana. Jadi matlamat saya hanya untuk tahu apakah message yang nak disampaikan kepada saya. Saya sebenarnya ingin tahu adakah dia tenteram ataupun sebaliknya. Setelah barang-barang itu semua disiapkan di hadapannya, dia mula membaca sesuatu di mana saya tidak faham bahasa apa yang dia gunakan. Tetapi cara dia menyebutkan, cara dia membaca, saya pasti itu adalah mantra. Kau ku seru,
Kau ku panggil, kau ku seru, kandungan Kamsatun, kandungan Kamsatun, lahir 14 Mac 74, lahir 14 Mac 74, Nurhayati, kandungan Kamsatun, datang, datang. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, bacaan mentera yang dilakukan oleh Wak Mut bukan sekali, malah diulang berkali-kali. Saya rasa hampir sejam lebih saya duduk dalam bilik itu dengan perasaan takut, dengan perasaan tertanya-tanya, adakah yang aku buat ini benar-benar mujarab untuk dapatkan jawapan ataupun tidak, dengan perasaan yang bimbang dan risau, menantikan sesuatu untuk berlaku. Rakan Beringaria, katanya Imran, setelah sejam lebih saya duduk dalam bilik Wak Mut, Wak Mut sedang membaca dan membaca. Dalam bilik itu ada satu gerobok, iaitu almari. Tiba-tiba pintu gerobok tersebut buka dan tutup. Ada dua pintu, hanya pintu sebelah saja. Buka dan tutup sedikit. Terbuka dan tutup sedikit. Kemudian, Wak Mut dalam keadaan saya rasa dah kena rasuk, dah kena sambuk. Dia duduk di atas lantai, duduk bersila, sambil tengok ke bawah. Bayangkan, sambil dia tengok ke bawah, tangan jari telunjuk tangan kanan terus menunjuk ke arah gerobok tersebut dan berkata sesuatu. Saya ingat katanya supaya tangan saya pun tidak dibenarkan diletak luar bulatan, kalau tidak akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Saya cuba kawal perasaan takut. Saya cuba memandang ke arah almari, itu gerobok dalam bilik Wak Mut. Saya tenung dan mula mendengar suara, perlahan-lahan mendengar suara seperti isteri saya menangis. Sayang, Yati, Yati ke tu? Yati, Yati cakap dengan abang. Yati, Yati ke tu? Pendengar Ria 897, beberapa kali saya cuba menegur, tapi dia tidak menjawab pertanyaan saya. Adakah itu isteri saya? Apabila pintu almari itu terbuka sedikit dan tertutup sedikit, saya ternampak. Ya Allah, Casey, wajah arwah isteri dalam almari dalam keadaan berkafan. Wajahnya pucat semacam, matanya tertutup. Tapi saya hanya dengar suara dia menangis saja. Lalu saya terus bertanya kepada Wak Mut, kenapa isteri saya
tidak menjawab pertanyaan saya. Adakah yang datang itu benar-benar istri saya? Wak Mut, Wak Mut, kenapa istri saya tak cakap apa-apa, Wak Mut? Adakah itu benar istri saya, Wak Mut? Tolonglah, Wak Mut. Saya buntu. Saya nakkan jawapan, Wak Mut. Yati, Yati ke tu Yati? Kenapa Yati datang dalam hidup abang? Setelah 4 tahun, Yati diamkan diri. Hei. Itu istri kau. Tapi sekarang ni mungkin dia tak nak bercakap dengan kau. Kau kena izinkan dia ikut kau balik. Nanti bila masa dia nak bercakap, dia akan datang pada kau. Tapi ingat, kau kena izinkan dia balik. Dan kau kena ikut pantang larang yang Tok nak beritahu kau. Pendengar Ria 897, saya berfikir sejenak. Adakah saya ingin isteri saya dalam keadaan berkafan dengan wajah yang pucat yang menakutkan itu ikut saya pulang ataupun tidak? Saya tahu bila dia ikut pulang, bukanlah secara fizikal dia akan jalan ikut saya. Tapi dia akan ikut saya secara batin. Dia akan mendampingi saya secara batin. Sekarang ni saya sedang fikirkan, adakah saya ingin isteri saya ikut saya pulang ataupun tidak? Rakan pendengar Ria 897, katanya Imran. Setelah dia berfikir sejenak, akhirnya dia buat keputusan. Kisah pendek Misteri Jam 12 akan bersambung sebentar nanti. Lalu saya terus bertanya kepada Wak Mut, kenapa istri saya tidak menjawab pertanyaan saya? Adakah yang datang itu benar-benar istri saya? Wak Mut, Wak Mut, kenapa istri saya tak cakap apa-apa, Wak Mut? Adakah itu benar istri saya, Wak Mut? Tolonglah, Wak Mut. Saya buntu. Saya nakkan jawapan, Wak Mut. Yati, Yati ke tu Yati? Kenapa Yati datang dalam hidup abang? Setelah 4 tahun, Yati diamkan diri. Hei. Itu istri kau. Tapi sekarang ni mungkin dia tak nak bercakap dengan kau. Kau kena izinkan dia ikut kau balik. Nanti bila masa dia nak bercakap, dia akan datang pada kau. Tapi ingat, kau kena izinkan dia balik. Dan kau kena ikut pantang larang yang Tok nak beritahu kau. Pendengar Ria 897, saya berfikir sejenak. Adakah saya ingin isteri saya dalam keadaan berkafan dengan wajah yang pucat yang menakutkan itu ikut saya pulang ataupun tidak? Saya tahu bila dia ikut pulang, bukanlah secara fizikal dia akan jalan ikut saya. Tapi dia akan ikut saya secara batin. Dia akan mendampingi saya secara batin. Sekarang ni saya sedang fikirkan, adakah saya ingin isteri saya ikut saya pulang ataupun tidak? Rakan pendengar Ria 897, katanya Imran. Setelah dia berfikir sejenak, akhirnya dia buat keputusan. Tok, saya rasa saya dah buat keputusan, Tok. Saya rasa saya izinkan isteri saya ikut saya pulang. Imran, baguslah kalau macam tu. Tapi Imran, kau kena ikut apa yang aku nak cakap. Kau kena dengan rela hati benarkan isteri engkau ikut engkau pulang.
Ikut apa aku cakap ya. Saya Muhammad Imran bin Saudi. Saya Muhammad Imran bin Saudi membenarkan isteri saya, kandungan Kamsatun Nurhayati, membenarkan isteri saya, kandungan Kamsatun Nurhayati, untuk ikut dan mendampingi tubuh badan saya. Untuk ikut dan mendampingi tubuh badan saya. Baguslah macam tu. Tapi Imran, ada beberapa syarat pantang larang yang kena kau ikut. Rumah kau, jangan benarkan cahaya matahari masuk ke dalam. Tutup semua tingkap-tingkap. Kalau perlu, tutup dengan kertas, dengan surat khabar, lebih baik. Kalau tidak, sia-sia saja kau datang sini jumpa aku. Pendengar Ria 897, saya mengiyakan segala pantang larang, segala syarat-syarat yang disebutkan oleh Wak Mud. Saya mengizinkan makhluk dalam gerobok itu yang menyerupai isteri saya, yang saya rasakan itu isteri saya, untuk ikut saya pulang. Malam tu saya pulang sekitar pukul 3 lebih pagi. Bila saya berjalan, saya dapat rasakan seperti ada sesuatu yang ikut saya jalan dari belakang. Tapi biasalah Kesi, perkara ini baru berlaku. Saya memang rasa tak sedap hati. Setiap kali saya berjalan, saya akan toleh belakang. Kadangkala rasakan macam ada telapak kaki orang bergerak. Bila saya memandu untuk pulang ke rumah, kadangkala saya rasakan seperti ada perempuan. Sebabnya daripada cermin kenderaan yang saya pandu ni, kadangkala ternampak macam ada kepala yang duduk di belakang saya. Pendengar Ria 897, oleh kerana saya setuju dengan permintaan tersebut, sebenarnya perbuatan saya itu telah pun membodohkan diri saya. Bayangkan pendengar Ria 897, bila saya pulang ke rumah, saya mula buat apa syarat-syarat yang disuruh. Antaranya, saya ambil surat khabar dan tampal semua tingkap-tingkap supaya cahaya matahari tidak masuk ke dalam. Kemudian saya tutup dengan langsi. Dan perkara ini berterusan tahap demi tahap demi tahap, sampaikan saya terlupa sebenarnya apakah matlamat saya jumpa dengan Tok Mat. Sebenarnya nak bercakap, nak berbicara dengan arwah isteri. Saya terlupa kisi. Lama-kelamaan, perbuatan saya ni telah pun menjauhkan saya daripada rakan-rakan, dan saya jarang ke tempat tugas. Malah prestasi saya di tempat kerja makin teruk. Sebenarnya saya menyerahkan semangat saya, menyerahkan konon-konon roh dalam tubuh saya ini sebagai santapan kepada makhluk yang dipelihara oleh Wak Mun. Makhluk ini perlukan makanan, dan sayalah jamuan yang disajikan. Pendengar Ria 897, dipendekkan cerita, prestasi menjunam saya di tempat tugas, saya yang tidak lagi bercampur gaul dengan saudara mara, dengan rakan-rakan yang malah menjauhkan diri, telah pun mendapat perhatian seorang pakcik di tempat saya bertugas. Pakcik ini baik orangnya. Saya seringkali bertugas dengan beliau, dan dia telah pun datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni? Imran, engkau ni dah berapa hari tak pergi kerja, Imran? Pakcik ni risau tengok kau. Kenapa rumah kau gelap sangat ni? Astaghfirullahalazim. Teruk betul keadaan rumah kau ni, Imran. Ya Allah, bau dia. Apa kau buat ni, Imran? Pakcik, saya tak nak pakcik datang rumah saya, pakcik. Tolonglah. Imran, aku tahu apa kau buat. Aku datang sini nak tolong kau. Kalau kau tak nak tolong diri kau, engkau akan hanyut
dan perlahan-lahan engkau akan jadi dimamah oleh makhluk terkutuk ini. Apa yang pakcik cakap ni? Beginilah Imran, sebenarnya aku rasa bila engkau jumpa dengan bomo tersebut yang konon-konon nak beritahu tentang isteri engkau, engkau ni sebenarnya dijadikan santapan kepada makhluk yang dipelihara. Semangat kau perlahan-lahan ditarik, malah engkau dah tak kisah pasal diri engkau. Kau tengok rambut kau, kau tengok misai kau, rumah kau kotor. Ini semua sarang syaitan. Pendengar Ria 897, pakcik yang telah pun menasihatkan saya sebelum ini supaya jangan berjumpa dengan bomo datang. Dia antara orang yang terdekat yang rapat dengan saya. Dia bantu saya pergi berubat dan tahap demi tahap saya pulih. Rupa-rupanya yang datang dalam mimpi saya, saya difahamkan adalah syaitan. Cuba nak mengganggu saya. Sekiranya dikatakan saya ni kuat solat, iman saya kuat, gangguan itu tidak akan dapat diteruskan. Oleh kerana tiang agama saya agak goyang, sebab itulah saya telah pun memilih jalan yang salah. Dan akhirnya saya dipulihkan daripada gangguan ini. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey.